Sejumlah bangunan tinggi di Derna, Libya runtuh seusai diterjang banjir bandang pada Minggu, tanggal 10 September tahun 2023. Namun, meski sejumlah bangunan runtuh, ada sebuah masjid besar yang masih berdiri kokoh. Dalam video yang beredar tampak dua bendungan hingga menewaskan lebih dari 2.000 orang dan 6.000 lainnya hilang pada Senin, tanggal 11 September tahun 2023, air mengalir deras dengan ketinggian lebih dari 2 meter, terlihat sebuah bangunan masjid tampak terang. Bangunan masjid berwarna putih itu tetap berdiri kokoh, hanya saja lantainya yang dulunya dilapisi keramik sekarang berubah menjadi tanah.